Halo semuanya, balik lagi bersama gue Jauli. Kali ini kita akan melihat interview pertandingan antara Begetron Alpha melawan Alter Ego yang dimenangkan oleh Begetron Alpha dengan skor 2-0. Silakan menyaksikan. Super fans, inilah dia penutupan match untuk hari ini. Derby SM ditutup dengan 2-0. Dan inilah dia Alter Ego dan juga Begetron Alpha yang menutup regular season hari ini. Bye. Hey, Rizal Bihun ada. Semuanya udah ada. Gimana penutupan match ini, Bye? Penutupan match ini walaupun kalah, tetap terima kasih buat MPL ID ya. Keren banget MPL ID, langsung ada Rizal Bihunnya. Itu memaksimalkan buat buka puasa gua. Itu aja sih. Bahagia ya, senang ya. Gokil MPL ID. MPL. Tapi Ki, kamu senang gak sih bisa ngalahin Pai? Sebenarnya dibilang senang ya pasti senang lah. Cuman agak gak senang sih soalnya ntar kan di playoff kita dari BTR kan lawan AE kan. Jadi kita mau gak mau harus saling musuhan lah kalau di stage nanti. Mereka di babak playoff karena posisinya dengan 2-0 tadi membuat Bigetron Alpha berada di posisi 3. Dan mereka akan bertemu kembali di babak playoff. Dan ketemu lagi. Ini Moreno, kamu akan bertemu dengan Alter Ego lagi Moreno. Iya, kenapa? Apa yang kamu nantikan ini buat nantinya di babak playoff? Ketemu lagi, bisa 2-0 lagi kah? Tapi gak bisa, best of five. Bisa dengan hasil yang sama kah? Bisa kali 3-0. Bisa. Bisa kali. Percaya diri. Iya. Alter Ego gimana nih? Boleh. Ini gak ada yang mau ngomong nih. Ntar FYP TikTok gue lagi. Ya. Yeah. Ngomong. Semuanya lempar ya. Deal, kamu bakal ketemu lagi nih sama Bigetron. Bagaimana untuk babak playoff nanti kalian bakal ketemu lagi, Deal? Tadi dia bilang apa, Bude? Apa? Tadi dia bilang apa, Moreno? Dia pede untuk bisa hasil yang sama. Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Serem ya, mau dibalas lagi gak? Mau dibalas lagi gak? Enggak, oke. Tapi ini menarik ya, dari regular season ini boleh dong diceritain mungkin gimana sih suka duka kalian untuk perjuangan kalian sampai bahkan kalian posisi yang ketiga loh dari Bigetron Alpha sekarang. Apaan pertanyaannya? Suka dukanya. Sampai bisa sampai di posisi ketiga. Suka dukanya dijawab Ken. Dijawab Ken. Suka duk. Apa apa suka duka? Apa apa? Tak iyalah kan bukan. Dia jadi tim. Senang. Suka senang banget ya? Sukanya senang. Seru banget ya, akhirnya bisa di posisi yang ketiga. Sesuai dengan prediksi kalian gak? Wow, ini kita akan menjadi posisi ketiga. Enggak sih. Enggak? Enggak. Challenge terbesar kalian sampai posisi tiga ini apa? Lawan AE. Lawan AE penutupan. Kalau AE sendiri gimana? Suka duka di regular season ini? Jelly boy. Ada Kak Ayes, so happy. Dino, suka duka untuk regular season ini? Sukanya, yo lost playoff. Ya dukanya kalah sih match ini. Dukanya duka terbesar seorang Nino ya, kalah di match ini. Ya cuman, ya anggapannya sekarang gak bunuh-bunuhan kan lawan BTR. Ya mungkin di playoff nanti bunuh-bunuhan ya siapa tahu siapa yang menang kan, gak tahu. Di playoff ini serem ya. Nino, Nino. Dan ini dia dari tim Alter Ego. Ada yang mau kamu sampaikan gak sih? Karena ini kita akan menuju babak playoff. Kalian berada di posisi 6. Posisi yang bagus banget masuk babak playoff. Luar biasa masuk. Apa yang ingin kamu sampaikan tentunya Kak Pai buat lawan-lawanmu di babak playoff? Mungkin Bigetron, mungkin nextnya ada siapa lagi Kak Pai? Alhamdulillah masih bisa lolos playoff, Bude. Soalnya kan dari kita mulai awal season dari hashtag 8 kan. Dan finish di hashtag 6. Itu alhamdulillah banget.
Alhamdulillah banget ya bisa masuk playoff daripada nggak masuk playoff. Wow. Itu aja Bude. Pokoknya ya thank you juga buat Alter Champs yang udah dukung. Ini 2% kita buat ke playoff. Kita bakal maksimalin. Love you. Love you. Boleh ini ajakin semuanya juga mungkin yang seluruh dunia, seluruh Indonesia fans-fans kalian untuk mendukung kalian. Kenapa mungkin dengan gua? Janji-janji kalian untuk di playoff ada sesuatu kah yang akan kalian berikan untuk fans-fans kalian yang akan nonton kalian di playoff dong? Bigetron. Gila lu gua. Iya dong, dua-duanya, dua-duanya. Lu. Oh iya. Jadi Bigetron dulu deh. Tiga. Untuk Bigetropers, terima kasih yang udah dukung kita di regular season. Gua harap nanti semoga di playoff kita bisa lebih ramai lagi lah. Lebih seru lagi. Lebih rapi lagi. Benar. Untuk Alter Champs, Rasi, ayo dong. Ajakin semuanya buat dukung kalian di babak playoff. Wah. Apa ya? Apa, Heng? Ajak untuk mendukung kalian di babak playoff. Ya, buat... buat Alter Champs, gue tunggulah di G-Expo kegokilan kalian dah. Tapi sebentar, ada satu hal. Karena mereka akan bertemu ya. Sekarang kalian berdua hadap-hadapan. Kalian berdua. Berhadap-hadapan. Katakan satu sama lain. Jangan. Siup. Mic-nya dikasih. Dikasih. Satu juga, aja. Dua. Coba. Buat playoff, ucapin sama lain. Buat playoff. Semoga dia gak marah dan gak balas dendam. Buat BTR semoga lebih seru lagi penontonnya. Tapi saya yang menang. Udah pokoknya. Cuak gitu. Oke, itulah dia keseruan dari tim Bigetron Alpha dan juga Alter Ego. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan untuk mereka. Tim yang begitu luar biasa. Closingan inilah dia. Dari kedua tim, kalian mau bowing bareng atau mau dada-dada gak? Dada-dada-dada. Oke, terima kasih semua udah nonton interview Bigetron Alpha melawan Alter Ego. Oh ya teman-teman, jangan lupa komen, like, subscribe ya. Oke, see ya.